Assalamualaikum Nusantara Pariwisata, kembali lagi di channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam edisi Cigo. Kali ini AJOAS akan Cigo kuliner bubur cido. Nah, apakah bubur cido ini seperti ungkapan urik salido, makin urik makin cido? Kita Cigo aja langsung. Yuk. Bali bubur cido dah. Apa bubur cido kau dah? Bubur cido itu buat untuk pencernaan. Ya. Untuk beli tembung masuk angin. Ini kan lagi pencernaan. Kembung masuk angin, sakit mah, lancar lebih ambil. Bubur itu dari mana ya? Dari bahan pisang. Oh, bahan pisang. Pisang. Berarti bubur pisang ya? Ya, ada perempau. Dicampur? Ada perempau di dalam. Pastinya bubuknya hampir ribu, ada pasangannya pahit. Pahit? Kau sambil loto. Baru tanah dia awak menunggu ya. Oh, baru tanah. Nah, ya. Jadi bubuk aku pahit jadinya. Nah, bubuk aku hanya pisah ya, pahit. Minumnya pahit dulu baru kan bubuk. Oh, minum pahit dulu. Nah, bubuk aku hanya fungsinya untuk penyakit-penyakit pencernaan. Pada tembung, masuk angin, sakit mah. Untuk pelancar BAB, BAB ya. Makan. Oh. Nah, jadi Nusantara Pariwisata, untuk mengkonsumsi bubuk cido ini, kita harus meminum air pahit yang disebut dengan empadu tanah. Nah, baru kemudian dimakan buburnya. Gimana rasanya, kita coba ya. Bubur kan enggak pakai gula rendah. Hah? Enggak pakai gula. Manisannya sakatamu. Kayak kedal ya. Gula sih, sebelum. Pahit dan sana. Nah, walaupun empadu tanah ini terkenal pahit, setelah memakan bubur yang terbuat dari pisang, kemudian rempah-rempah yang tidak disebutkan apakah ramuannya, karena ini adalah rahasia keluarga, semuanya jadi hilang, pahitnya hilang.